Hadir. Baru udah si Arkam. Hei. Kegencet, gampangnya dikeluarkan, bis garing dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita buat video tentang usia, ukuran tubuh dengan usia. Nem itu yang ayam yang kecil itu satu umuran dengan entok, ayam yang gede itu 2 minggu lebih dulu umurnya. Ini bener. Ngali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video sekarang kita mau lihat berbagai usia entok. Ini tujuannya juga untuk edukasi, jadi supaya teman-teman tahu dan gak tertipu dalam membeli entok. Oke, yang tadi di awal video pada saat menetas itu, ini setelah gedenya. Jadi itu menetas di tanggal 13 Agustus, sekarang tanggal 30 Agustus, berarti usianya sekitar 17 hari. Nah, ini 17 hari seperti ini penampakannya. Oke, bentar, kita ambil satu, nanti kita bandingkan dengan yang baru menetas usia 1 hari kemarin sih menetasnya. Jadi sama sekarang itu berarti usianya 1 hari. Jadi kita lihat perbandingannya, ukurannya segimana. Nah, ini yang berumur 1 hari, baru tadi menetas. Beda jauh ya. Bentar, kita ambil. Hari perbedaan ukurannya udah jauh banget. Jadi emang kelebihannya entok itu pertumbuhannya cepat banget. Ini contohnya, jadi beda sekitar 17 hari udah jauh banget perbedaan ukurannya, 1 hari 17 hari. Dan ini dengan catatan pakan yang pakai, pakan dikasih pur ya, jadi pakan yang bagus. Jadi kalau misalkan, tapi memang kalau entok di usia di bawah 1 bulan itu wajib sih, wajib dikasih pur dulu, jangan dikasih dedak, karena itu nanti bermasalah pencernaan ya, akibatnya masalah juga ke pertumbuhan dia, jadi lambat. Oke, kita kembalikan lagi karena ini masih harus dihangatkan. Dan oh ya, untuk entok itu enggak seribet ayam dalam proses broodingnya. Jadi penghangatannya ini, karena ini netes di mesin tetas,
di proses penghangatannya nggak pakai indukan tapi pakai lampu karena induknya sudah lupa. Cukup satu lampu yang 10 watt. Ini berlaku juga di tempat dingin. Kalau di tempat dingin nanti mungkin si ininya, bagian ininya ditutup, disisakan sedikit untuk sirkulasi udara. Karena di daerah saya lumayan hangat, makanya cukup dengan satu lampu dan kondisi terbuka seperti ini. Nah ini sebenarnya antara 17 hari 2 minggu ya nggak jauh beda lah ukurannya gitu. Cuma bagi gambaran aja, untuk yang usia 17 atau 2 minggu itu si bulu di sayap, bulu dimanapun, paling ada di ekor doang, numbuh sedikit sekali. Untuk lainnya belum ada pertumbuhan, jadi masih bulu saat menetas, belum ada calon-calon bulu dewasanya gitu, belum numbuh. Baru dari segi ukuran aja yang jauh beda dengan yang baru netas. Oh iya, balik lagi. Untuk yang tadi 2 bulan lebih itu, kalau untuk jantan, bulunya itu bulu di sayap itu belum numbuh sempurna. Sorry, tadi nggak fokus. Dan kalau untuk di betina, cenderung bulu sayapnya udah numbuh semua, jadi udah semua keluar. Bedanya di situ, cuma si jantan punya ukuran badan yang jauh lebih besar. Itu bedanya sih. Mungkin teman-teman ada yang penasaran, jadi ukuran 2 bulan di entok kalau dibandingkan dengan ayam itu berapa sih? Nah ini perbandingannya. Nah, itu ayam yang baru 2 bulan, jadi beda lumayan jauh dengan ukuran tubuh entok. Jauh sih ya, jauh banget bedanya, beda pertumbuhannya. Saya juga bingung. Tapi ya udahlah, mungkin begitu. Cuma kelebihannya kalau misalkan piara ayam, terutama untuk yang menetaskan di mesin tetas gitu, itu kan cuma waktu 18 sampai 20 hari. Jadi kurang lebihnya itu menang di masa produksi. Dan udah matiin. Untuk ayam enaknya misalkan anakannya itu kan tadi yang baru kecil-kecil di sana itu, di kandang itu, si induknya itu udah ini udah kayaknya sih udah mau masuk masa mengeram, udah banyak telurnya kayaknya sih. Soalnya biasanya jam-jam segini, jam-jam ditinggalin, nggak dierami. Biasanya sih ini udah full sih kayaknya telurnya. Udah bisa dipindah ke mesin tetas. Karena biasanya kalau untuk ayam kampung lebih enak di mesin tetas, netesinnya jadi si induk itu langsung produksi lagi tanpa harus capek-capek mengerami. Sedangkan untuk di entok, kalau masalah produksi yang kecil tadi yang baru 1 hari itu adalah anakan yang ini. Nah, kalau untuk ukuran di ayam biasanya sebelum telurnya menetas di mesin tetas gitu,
si induknya itu udah mulai bertelur lagi. Udah paling selang jeda berapa hari udah berkokok lagi dan siap-siap telur lagi. Nah, kalau di entok ini bedanya lebih lambat dari segi produksi. Cuma kalau untuk pertumbuhan entoknya sendiri jauh jauh lebih cepat dari ayam, dan di situ juga kelihatan banget ya. Jadi entok ukurannya udah berapa, yang ayam yang agak gedean itu dia lebih dulu netesnya daripada entok, beda sekitar 2 minggu. Jauh memang, tapi ya plus minus lah. Makanya daripada bingung-bingung kita menimbang mending ternak entok atau ternak ayam, ya ternak aja dua-duanya, itu sama-sama menguntungkan, intinya kan itu. Jadi gitu ya tentang perbedaan usia dan perbandingan dengan pertumbuhan ayam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.